Oke, teman-teman, kembali lagi di channel FR Project, dan kali ini kita bakal ngebahas hal yang paling viral, yaitu Welcome to Indonesia. Nah, jadi Welcome to Indonesia ini agak mengganggu banget, meresahkan banget, mengganggu, meresahkan kalau kalian dengar lagunya nih seperti ini nih. Dan nada tersebut dijadiin back sound buat Welcome to Indonesia, Welcome to America. Tapi yang gue ambil di sini Welcome to Filipina. Ya, Welcome to Indonesia jadi yang gue ambil. Di sini kayak penyampaian setiap orang-orang dengan sound ini dan disampaikan dengan lirik-lirik tertentu gitu. Dan di sini banyak banget viewersnya, serius. Jadi gue punya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 9 video yang bakal gue reaction. Jadi gue bakal nge-reaction secara cepat aja karena biar videonya kagak kelamaan. Dan sebelum itu silahkan diklik tombol subscribe, teman-teman, biar semangat lagi dong. Ya, jadi kita langsung aja mulai ya. 1 2 3. Oke, teman-teman, jadi di sini kita punya dari Melida Cihia, dia dengan apa sih caption Welcome to Indonesia. Dan seperti itu, gue harus masang headset dulu bentar. Oke. Nah, jadi di sini kita dengerin ya, bentar. Welcome to Indonesia, kenapa kok semua di sound ini untuk jelekin negara? Bukan cuma Indonesia, Amerika, Filipina. Boleh gue tarik kesimpulan, gak ada negara sempurna. Welcome to Indonesia, yang gue setuju. Emang banyak errornya, tapi gimana? Ini tanah air tercinta, jadi mending kita membuat perubahan tanpa menjatuhkan negara kelahiran kita. Ini jadi banyak sound, bener banget yang disampaikan dia. Sebenarnya banyak negara yang berusaha menjelekkan negaranya sendiri. Ada Amerika, ada Filipina, ada apa tadi, Indonesia. Itu jadi lagu ini malah menjatuhkan Indonesia. Jadi seharusnya nggak gitu ya, teman-teman. Karena kita tinggal di Indonesia dan kita cinta tentang Indonesia. Satu komen aja gue bacain, setiap satu komen aja yang like yang paling banyak. Di sini like paling banyak. Bener banget, kirain gue doang yang mikir kayak gitu. Malahan kreator-kreator pada ngejek jelekin negara sendiri. Wow, tuh guys. Oke, okay, next video kedua. Malah galak. Ini dari Jojo Nato. Captionnya yang diutangin banting tulang. Oke. Okay. Welcome to Indonesia, bukan masalah. Sini makan enak, jalan-jalan, giliran ditagi, jangan sedih untuk alasan. Welcome to Indonesia, yang tak malah galak. Bintang tayak malah pasti tadi mencak-mencak. Dalamnya sama temen kok lo malah pelit. Eh, gue gak temenan sama parasit. Kayak misalnya dipakai kreator yang lucu, lumayan lucu, sedikit bener ya. Kata dia, welcome to Indonesia, orang utang malah galak. Ya bener sih, kenapa yang utang itu pada galak ya? Welcome to Indonesia, utang bukan masalah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Gila nanti. Bener banget, seribu alasan. Ini mewakili sih. Like paling banyak di sini dari Resti Dipta, sangat mewakili, benar-benar sangat mewakili guys. Itu setiap orang kita ngutangin, kita minjem baik, kita kasih baik, tapi dia tagih susah banget. Kok malah dia yang galak, kok jadi takut. Katanya nanti, keterusan nantinya, gak tahu sampai kapan. Dua, let's go guys, yang ketiga. Dari tiga, FJWN, dia bakal ngebahas apa ini. Welcome to Indonesia, Bekasi tempatnya. Kalau hujan sedikit saja, banjirnya sekepala.
Welcome to Indonesia. Jadi Bekasi, oke. Okay. Kalau hujan sedikit saja banjirnya di kepala. Tempatnya panas banget, macet pula. Simpel sih, simpel ya lagunya. View di sini like terbanyak. Oke, okay, like terbanyak dimenangkan oleh SE. Capek banget ngikut mikir. Welcome to Bekasi. Kalau hujan rambut ya panas, panas banget emang ya, panas. Panas. Ya biasa aja sih. Kok orang bisa ya buat lagu? Mikir gue juga bisa kok, nanti kita coba ya. Oke, sekarang yang kedua dari Avan. Welcome to versi gua. Oke. Si Avan, dia apa kali ini? Ya, boleh semik udah biasa. Basa-basi nyata jam sampai hati terluka. Kok kamu gendutan? Kamu kurusan? Kalau ditegur mereka bilang, kan sekedar mengingatkan. Welcome to Indonesia, lihatlah tetangga. Kepo hal yang wajib biar bisa bongkar aib. Didiemin malah ngerujak, dibaikin dibilang caper. Kalau digalakin kita dibilang baper. Welcome. Ini urusan tetangga sih ya. Dia kayak ini ya, dia mau mainin tetangga secara dengan musik, oke. Okay. Tentang dari komennya yang banyak ada di ini tetangga Aido, tetangga seperti itu halal direndang ya, lancar banget ya kakaknya ya, lancar. Welcome tetangga, kita beli rendang. Oke, di sini ada dari mahasiswa gendut 2 Renal Fadli, ups. Oke, okay, dia bakal ngomongin apa sih? Dengan lagu Welcome to Indonesia. Kayak gue apa sih? Kak, tentang. Buatin filter, kita nggak. Welcome to Indonesia, adil hukumnya. Maling ayam langsung dipenjarakan saja. Yang berdasi, berfoya-foya. Hasil nilai uang negara, ups. Welcome to Indonesia, lucu orangnya. Banyak yang berkata COVID hayalan saja. Prokes gak dipatuhi hal yang biasa. Kalau kena nanti nyalain siapa ya? Welcome. Ini nih, ini yang salah satu sound yang emang bener sih. Cuma tapi ngejelekin Indonesia. Yang tadi dia bilang guys, tapi ya gak apa-apa sih, kreator. Gue takut bang, tiba-tiba lu hilang aja dari Indonesia bang. Ya gitulah, dia bikinnya bahaya sih, bikin filter hukum yang adil bang. Oh iya, dia pencipta filter ya. Ya. Jadi ini salah satu Welcome to Indonesia yang menjelekan, sedikit menjelekan tapi sedikit dengan fakta. Gak damai. Cuma bercanda ya. Ini dari Jessica Caputri, my version lebih kecurhat ya. Oke. Okay. Ini kayaknya ada deh kalau enggak salah. Indonesia jadi anak pertama. Nafas doang enggak bersuara, tetap aja salah. Hanya jajanan ya. Gila-gila. Jangan sampai nanti adik lapor mama. Welcome to Indonesia jadi anak pertama. Punya beban harus lebih sukses dari adiknya. Jangan sampai mama bilang, dek, kamu gedenya jangan kayak kakak ya. Udah, ngalah aja. Tiba-tiba mas nyanyi. Yang terakhir menurut gue agak oke okay sih, cuma gak lucu. Cuma ya, ya dek, kamu kalau gede jangan jadi kayak kakak ya. Punya makan harus bagi-bagi, kalau tidak bagi-bagi maka dimarahi ya. Kayak gitulah ya, versi kakak ya. Like terbanyak dimenangkan oleh ini, Fadil. Sama dengan gue ya. Welcome to Indomaret, selamat belajar. Bangke Fadil.
Suwe. Ini versi kakak guys. Oke, versi apa lagi nih? Oke, jadi ini kayak versi swipe ya. My version. I take it. Ya ampun. A great of salt. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Ya ampun. Guys, ini artinya apa sih? Gimana ini? Yaudah ya, kita dengerin ya. Kita buka dulu soalnya. Oke. Welcome to Indonesia, welcome to still around. Vaksin gak mau, prokes juga gak patuh. Tes web takut, oh memang sungguh halu. Public figure kena dibilang endorse mulu. Welcome to Indonesia, ayo jalan-jalan. Ada hal positif bilangnya anti covid. Isolasi gak betah, covid terus bertambah. Kasus naik lagi, nyalahin pemerintah. Welcome to Indonesia, disuruh vaksin gak mau. Ya, covid bertambah jadinya tambah ribet. Artis kena covid banyak yang bilang endorse. Ya gak gitu juga kali, masa di endorse-endorse covid. Ya kali endorse covid. Bayang kalau lo gue kasih covid nih. Nanti gue bayar lah sekian juta biar endorse. Emang ngeyel-ngeyel orang susah ya. Ya pergi jalan-jalan padahal dia positif ya. Itu Indonesia ya guys, susah dibilangin ya. Dari Arona Syahab. Oke, kita next ke dua. Ini yang ke berapa ini? Delapan, ketujuh ya. Delapan nih guys. Oke, jadi ini versi kreator ya. Kreator lah. Welcome to Indonesia, pala gua pusing. Dengerin lagu sound ini berulang-ulang. Welcome to Indonesia. Lagu viral dipake terus. PPP gua isinya welcome to Indonesia. Pusing gua, sumpah. Hah? Gimana ya? Oke. TikTok Indonesia, kreator di mana saja. Konten juga apa saja, yang penting viral aja. Yang miskin minta-minta, yang kaya pamerin aja. Tahu-taunya besok jadi artis dadakan. TikTok Indonesia, kualitas nanti saja. Drama konten dewasa, yang penting FYP aja. Bakat singkirin aja, di sini tempat ngehujat. Bikin karya malah dibilang kak, masih sepi. TikTok keren. Ya ada kreator. Ya ini kreator di Indonesia is real kayak gitu loh guys. Ya benar sih yang dia omongin, benar sih. Dan gue keren juga, hampir enggak ada jeda, tapi jedanya masih gue baca. Kak, masih sepi nih. Like terbanyak mana ini? Hah? Dia cuma dapat 7.000 doang like-nya. Kak, masih sepi. Nah, iya. Cuma padahal bagus lah buatan dia. Welcome to Indonesia. Buat welcome TikTok Indonesia. Buat konten sedikit menyimpang kena ban. Dada. Yang terakhir ini bonus ya. Jadi inilah yang muncul-muncul FYP yang viewersnya banyak nih. Kalau kalian nggak mau nggak percaya, ini kita liatin ya. 1,2. Welcome to 6 juta, hampir ke 7 juta. Welcome to 6 juta, hampir OTW 6 juta. Kan emang ini yang gue kumpul-kumpul ini yang viral-viral guys. Hampir 7 juta. Nah, kayak gitu. Ya, seharusnya ya kagak penting, itu sebagai bukti aja. Ini yang terakhir bonus, teman-teman. Kita pause dulu reply Iksan. Versi game-nya mana nih? Oke, okay, versi game. Gimana nih dia? Mukanya okay lah ya. Oke okay, guys, kita siap ya. Hai Bella. Welcome to Indonesia. Kita bahas game dari FN sampai PUBG. Biarlah beri, tapi gak ada pintu. Kalau gak ada pintu, itu kami suka. Welcome to Indonesia. Apa sih?
ada yang bisa jelasin ke gue nggak ini apa sih? Welcome to Indonesia, lirik kemana, nyanyi kemana, apa sih? Gak ada pintu, kami suka. Kok nadanya gak dipakai sih, bang? Seenggaknya nada dipakai dong, bang. Ada aja. Welcome orang Indonesia, sound viral dipakai terus. Sumpah, ada aja dah. Like terbanyak. Like terbanyak 9000. Ini katanya akhirnya ada subnya. Versi bolanya nih. Kayaknya dia buat lagi versi bola. Apa anjir? Oh, dia buat lagi versi yang ini nih, ada yang kedua. Gua enggak tahu bonus nih ke-10 ya, biar ngepasin gitu. Ego. Welcome to Indonesia. Masih papan. Dari bikin sampai so, kalau ada yang hina, kami bela pada kami bukan penyanyi BTS. Tapi kami support ke semua anak BTS. Pensi gue nge-reaction, pensi gue kalau kayak gini ceritanya. Dia nyanyi apa? Lagu kemana? Ngomongnya apa? Udah lah guys, gantiin gue. Jangan. Obat guys. Aku nyanyi lagu Minang pula. Pulanglah, udah. Wah. Oke. Ini bonus ya, tapi viewers dia banyak ya. Ngalahin, ya banyak guys. Ini jangan meremehin orang ini guys. Welcome to Indonesia, BTS, Blackpink ya. Nggak boleh. Oke, teman-teman. Jadi, videonya cukup sampai sini aja. Dan gue makasih banget untuk namanya Iksan Setia Barusan. Kau menghibur walaupun nyanyian kamu lirik kemana, lagunya kemana. Oke. Setuju, oke. Okay. Jadi ini video yang welcome to Indonesia muncul FYP dan videonya cukup sampai sini aja dan makasih buat kalian yang udah nonton videonya and thank you dan terima kasih dan sampai ketemu di next video and see you again, bye bye.